Halo semua, kita lagi di Coral Island ya. Bentar. Halo, welcome ya. Welcome Rafira, terima kasih adminnya. Halo Tiara. Keadaan besok cerah ya. Hari ini ada festival pantai harusnya. Musiknya double ya. Ini nggak nambah-nambah lama juga ya nambahnya. Penuh. Semongko farmingnya bang, terima kasih ke Olipko. Taruh-taruh dulu ya. Oh deh nih banyak banget aku taruh-taruh sih. Terima kasih.
Madu batin ini cuma 200 sebenarnya. Mau buat perangkap serangga ini ya, siapa tahu dapat kan. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ahmedun, terima kasih adminnya. Jadi terima kasih korunnya Bang Ahmedun. Masih sepi ya, baru mulai 10 menit. Nah, masih penginapan sih Eva. Bisa ke rumah sendiri. Thank you.
menambah eventnya. Pagi Black Cafe. Ada Korun, nah itu dari Bang Ahmed Jun. Halo, welcome ya. Terima kasih punya Black Cafe. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jafran. Welcome Bang Jafran. Sehat Bang Jafran, alhamdulillah. Gimana Bang Jafran kabarnya? Ini main Coral Island ya Bang Jafran. Paul sama istrinya Emma ini ya, petualang ini. Gak apa-apa Bang Jafran, santai aja. Halo, welcome ya. Kayak Harvest Moon, iya bener ini mirip Harvest Moon gameplaynya. Cuman lebih grafiknya lebih bagus ya. Terus lebih kompleks juga daripada Harvest Moon. Welcome Kak Sherly, terima kasih adminnya. Satu lagi nih, aku taruh mana ya jebakan perangkap ini. Harusnya aku punya 3 perangkap nih, satu lagi taruh mana ya. Bentar lagi bisa dong sahur sambil liatin Mas main nih. Terima kasih Bang Jafran. Nanti tapi pas puasa aku main Harvest Moon PTN lagi sih ya. Pas puasa balik ke PTN lagi. Inventaris penuh. Kangen lihat Bang main PTN, wih, welcome Bu An.
nanti ya puasa 2 minggu lagi kira-kira ya. 2 mingguan lagi ya. Ada nanam, ada ini ada juga di sini. Ada nanam, ada peternak, mirip lah itu, yang itu semua mirip semua. Cuman di sini mapnya luas banget, jadi bisa teleport di sini. Halo, welcome Kak Ros. Nah, ini tanamannya ya. Cuman di sini lebih modern, kita harus bisa pakai yang namanya sprinkle, ini menyiram otomatis dia tiap pagi. Sama ada orang-orangan sawah. Jadi kalau sawahnya nggak ditutupin sama orang-orangan sawah ini, nanti dimakan burung nanti ini tumbuhannya. Makasih nggak korunya gimana? Lebih efektif gamenya, iya benar gamenya lebih efektif. Namanya Coral Island, Coral Island namanya, Pulau Coral. Ini game buatan Indonesia ya, jadi developernya ini dari Jogja. Halo, welcome. Cuman ya, baru bisa dimainin di PC ya, PC, Xbox, sama PS5. Jadi harus beli mau nggak mau. Terima kasih punya Kak Rose. Anak murid. Nah, makasih tuh korunnya dari Tiara. Kayaknya mending aku apa namanya? Mending ternak capung ya daripada ternak ulat. Udah mabu-mabu di tag. Banyak banget ternyata permata-permata ini. Udah aku sumbangin semua lagi. Udah aku jualin semua. Beli di Steam, iya bener beli di Steam Bang Jafran. Cuman gamenya kompleks banget ini. Jadi di sini ada crafting juga. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Jafran. Aku pasang bentar, cek ini dulu deh ya. Oke,
Ini laba-laba serigala aku nggak pernah lihat loh. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Aros. Game apa namanya? Coral Island ini, Meong. Coral Island ya nama gamenya. Aku pasang perangkap-perangkap dulu karena aku nyari serangga sebenarnya. Serangganya itu serangga langka buat disumbangin ke museum. Cuman jarang banget kelihatan serangganya ya. Perangkap tuh satunya lagi ku taruh di mana ya? Punya tiga perangkap aku harusnya. Hilang satu lagi. Ini 3 jam 150 koin mulung. Rp150 itu kalau top up berapa? Sekitar 20 ribuan ya. Rp25.000. Kakiku semutan, kakiku sorry ya. Semutan kakiku. Terima kesemutan. Nah udah. Kelapa ini ulat Red Admiral. Nah, di Black Cafe lagi nggak pernah top up. Koinnya dari mulung semua ya. Wah, ngeri ini banyak banget koinnya. Halo Bang Effendi, welcome. Udah gak ada yang bisa di-upgrade lagi ya. Banyakin tap-tap layar. Nah, koinnya banyak. Aduh. Thank you.
Nggak akan bisa aja sih Black Cafe ini. Ini sama-sama mencari korun ini ya, Black Cafe sama Kak Sherly. Tinggal satu lagi nih ya, beli buah stamina harganya 2.000 tapi. Nah, aku retri lagi tuh. Gak diajak gak tuh. Mancing aja lah ya, gabut soalnya. Tapi aku menata gudang dulu nih. Petani gabut ya. Soalnya ini tinggal deketin Eva ya, sementara seminggu cuma bisa ngasih 2 hadiah. Nah ini aku udah ngasih 2 hadiah ke Eva. Berarti mau nggak mau kalau mau ngasih hadiah harus nunggu minggu depan ini. Duar meledak, welcome ke Ana, duar. Welcome ke Ana. Harus ngatur gudang lagi kayaknya ini aku ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Rose, Black Cafe. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ini bisa ambil yang tengah-tengahnya. Halo, welcome ya. Welcome ke Ana, terima kasih adminnya. Halo, welcome ya. Wih, makasih ya, makasih. Kenapa ini yang keambil ya?
15 Juni kali ya, gini aja. Ini produksi kopi dengan bir. Iya, yang tong ini produksi bir, yang ini produksi kopi, yang ini produksi selai sama acar. Ini mancing di sini. Coba bisa nggak ya kalau kayak gini ya? Kalau kopi gesanya aku taruh sini, ternyata nggak jalan ya. Kalau jus mangga, jus apa ini, jus tomat, aku nggak ngasih otomatis ya. Oh, jalan-jalan, peti otomatisnya jalan ya. Berarti bisa ini. Ini mesinnya otomatis, kita ke pabrik inilah ya. Jadi hasil panennya kita masukin ke sini biar diproses. Berarti kopi gesa ini nggak bisa ya. Kopi gesa yang sudah tua bisa sih ya. Jadi kopi dimasukin ke tong, jadinya kopi gesa yang sudah tua. Sorry ya, aku fokus ini nggak kebaca, yang kemarin yang nggak kebaca. Ini aku jualin deh. Minuman ya, jadi wine. Kalau ini acar jadinya kimchi, kalau jus-jus ini jadinya wine. Minyak travel ini nggak bisa ya, nggak bisa diolah lagi berarti ya. Ntar aku balik dulu. Sebenarnya mau aku simpen sih ya buat festival. Jual aja lah ya, jual semuanya.
Mahal banget ya, kalau minyak travelnya 4.200 harganya. Tapi aku udah punya sih ini yang aku simpen ini. Minyak travel mahal ya, paling mahal di sini juga itu minyak travel ya. Minyak travel putih, Bang Jafran tahu ternyata. Aku malah nggak tahu aslinya ada kayak gitu minyak travel. Selai kayaknya nggak bisa dijual lagi ya. Kenapa pada mau tidur kah ini? Oh, mau push rank kah? Sorry, aku gak baca chat ya. Apalah streamer ini. Waduh. Gak apa-apa sih kalau mau login, gak apa-apa. Ngumpul-ngumpul kan. Nanti habis aku live malah udah pada tidur pasti. Gak bisa dong, udah maksimal ini aku jualnya. Nunggu aku selesai malah pada tidur pasti kan. Kalau mau sekarang nggak apa-apa login. Kalian main ya nggak apa-apa. Waduh. Nanti Mas Pan jam segini joki Mythic Glory lagi on semua. Mythic Glory gitu. Nanti aku tidur ini ya. Mumpung pada ngumpul kan, kalian gak ada waktu nanti malam. Yang ada LS terus. Waduh, dapat berapa ini? 50.000 ya. Santai bang, bisa masak juga di sini. Ini lebih kompleks dari artisan. Ini ya dapurnya, ini resepnya total ada 106, cuman aku baru punya 38 resep. Itu pun belum semua aku buat, karena resepnya rata-rata dikasih. Nah kalau kita dapat resep, otomatis masuk ke sini ya. Walaupun kita nggak pernah, ini bisa masak tempe juga di sini. Parpun mau sholat dulu, oke Kak Ana. Ini saus kiracanya aku simpen deh ya sausnya. Ada resep masakan Indonesia ada.
Karena ini gamenya game buatan Indo ya. Jadi ada es cendol, ada serabi. Ya, cuman aku belum bisa buat itu. Itu salah satu misinya suruh buat itu es cendol sama serabi misinya. Buat dijadiin sesajen es cendol sama serabi. Nah ini ya, termasuk masakan langka. Serabi, pad thai, es cendol. Ada naga iya, ada naga itu pet. Sebenarnya aslinya anjing, cuman dikasih hadiah sama bang Hiro, Hiro Gaming, jadi naga ini. Pad thai itu masakan apa? Aku baru tahu. Thailand lah. Ini Bang Jafran tahu masakan-masakan juga ternyata. Salad cup. Oh, chef. Iya kah? Oh. Khusus Thailand pula masakannya, waduh pantas ya. Pantas. Kalau aku nama-nama makanan nggak tahu, makanan Indo pun nggak tahu aku. Taunya yang penting makan. Nggak tahu nama-namanya. Akhirnya nambah ya ikan hiu raja empatnya nambah. Keren juga ini Bang Jafran jadi chef ternyata. Oh ini hiu putih, aku ternak hiu raja ampat sama hiu putih ya. Ajarin Bang. Nah ini Tiara, dia suka masak-masak. Cuman belajar manual dari nonton YouTube ya. Makasih ya, makasih. Ini kebanyakan aku sisain 5. Makasih Kak Ros. Ngecat apa emang ini Kak Ros? Wih, makasih ya, makasih.
Makasih Black Cafe. Banyak banget ya 300. Wih, makasih ya, makasih. Oh, nge-cheat Korun. Bisa di-cheat ya Korunnya. Korunnya dirampok ya deh. Ini masih kosong ya. Biasanya dapat sekitar belasan. Waduh. Pot peti otomatis itu kerjanya buat apa, Bang? Jadi gini ya. Kalau kita nggak pakai peti otomatis, kita harus masukin satu-satu ke dalam mesinnya ini, misal. Ini kan aku punya timun, aku masukin sini jadi acar mentimun. Nanti aku masukin sini jadi jus mentimun. Jadi harus masukin satu-satu. Nah, kalau kita pakai peti otomatis, tinggal mentimunnya kita masukin ke peti otomatis. Nanti peti otomatisnya yang masukin ke masing-masing toples ya. Jadi kita nggak perlu masuk-masukin sendiri gitu. Terus nanti peti otomatis juga yang ngumpulin. Kalau dari mesin-mesin masing-masing mesin ini udah selesai, nanti otomatis masuk ke kotak mesin otomatis juga ini. Nah, gitu ya, jadi otomatis masuk. Biji kopi dapat dari mana? Nanem. Jadi ada dua cara dapat biji kopi. Wih, makasih ya, makasih. Cara dapat biji kopi itu ada dua cara. Yang satu pakai ini tanaman kopi. Yang kedua pakai luwak. Kalau traveling dapatnya dari babi travel. Mana luwaknya ini ya, luwak Black Cafe. Nah, lihat senang. Di sini hewannya banyak, ada bebek, ada lama, ada ayam, ada burung merak, ada sapi, ada kambing, ada domba, ada babi, ada luwak. Black Coffee tapi namanya ya. Hewannya banyak, nah hasil produknya juga banyak ya, bener. Terus ini kan travelnya ini dapat dari babi. Babinya kan dia ngasilin travel. Kita masukin ke mesin press jadi minyak travel nanti. Kopi luwak mahal. Kalau luwak itu ngasilinnya luwak kopi Gesa ya, biji kopi Gesa. Oh iya, subuhan ya, bentar aku sholat dulu bentar ya.
kita lanjut lagi ya. Nah. Waalaikumsalam Kak Novita Sari, selamat pagi Kak Novita. Terus telah kembali, selamat menonton, terima kasih klik kafe. Telurnya jadi mayones. Mana? Aku belum ngambil ini berarti. Sudah sholat, sudah ini habis sholat aku. Ini bunga mawarnya udah panen ya, bunga mawarnya. Ntar aku mau masukin apa lagi ya? Tomat berarti ya, tomat. Sama cabai. Oh, paprika ini ada. Bunga mawar merahnya buat aku aja bang, mau kasih ke Senju Seno. Waduh, jagung bisa jadi acar jagung juga ternyata. Ya udah aku urutin. Ini kenapa tali ada di sini? Kita kemana lagi nih hari ini? Ntar aku cari Eva dulu deh ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Terima kasih Tiara. Dikasih lom cabe. Wih, makasih ya, makasih. Belum panen ya. Makasih. Pump up, semangat. Wih, bisa aku potong rambut ya, aja, makasih. Kenapa emang Kak Novita?
Waduh, terima kasih Tiara. Pedes, cuman Lombok ya. Wih, makasih. Suruh ya, makasih. Yaduh Lombok tanpa makasih, lain-lain. Ya, makasih. Wih, oh panas ya. Makasih. Wih, punya lili, aku punya lili nggak ya di? Wih, makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Banyak lagi bunga mawarnya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Pacarin alis enggak? Ini Eva ya. Makasih. Sanat. Aku punya dua save di sini. Jadi savanku itu aku copy kemarin. Wih, makasih. Nah, ini yang ini buat Eva, yang ini buat alis rencananya. Wih, makasih ya, makasih. 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 Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ini boleh, enggak boleh, enggak bisa nikah lebih dari satu ya. Cuman kopiannya aku copy, save-nya aku copy. Ini kan save-save-nya, nah aku copy save-save-nya. Jadi yang satu save-savean buat makasih. Alice, satu lagi buat Eva gitu. Halo, welcome ya. Mirip Harvest Moon lah ya, kalau Harvest Moon kan mainnya gitu. Makasih ya, makasih. Jadi save-savenya aku buat banyak. Nanti masing-masing save-savenya aku nikah sama tiga orang gitu. Wih, makasih ya, makasih. Sesajen udah pada keisi, kurang 4 lagi kalau nggak salah. Makasih ya, makasih. Sangat kurang 4 lagi aku save-savenya. Apa kok save-savenya? Apa namanya, sesajennya kurang 4 lagi. Yang ikan langka itu kurang 1, adanya di musim fall nanti. Terus masakan langka kurang 3. Masakan langka kayaknya agak susah aku itu, nunggu musim semi kayaknya. Kalau ini nggak ada yang kelewat musim summer. Terus masakan langka, tanaman langka kurang kaktus sama bawang kalau nggak salah ya, itu adanya di musim fall juga ya. Terus apa lagi ya, tanaman, masakan, ikan, terus itu yang buah, pohon buah, nah kurang itu, kurang 4 itu. Mana Rafael? Kalau museum agak susah ya. Mining, terus menyelam, udah semua, udah bisa jadi mermaid ini, udah bisa jadi duyung. Ah, ini Rafael. Salah lagi, aku malah aku kasih lipan. Ini ya miningnya udah sampai. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Play Coffee. Nah, miningnya udah sampai ini ya, gua api lantai 40 udah semua berarti. Udah kaya nggak suka? Iya, nggak pernah. Nggak pernah ngelidah tempat sampah lagi ya. Aku perlu biji osmium sih buat ini peti otomatis sama barrel fermentasi ini. Jadi aku butuh osmium. Thank you.
Tumben Kak Vin belum masuk, nah mungkin siangan kali. Kasihan kalau kesiangan, jadi repot semua nanti. Kalau maknya kesiangan, pasti yang lain kesiangan semua itu. Nah itu baru diomongin kan, nah kan baru diomongin. Welcome Kak Vinaki, terima kasih adminnya. Halo Kak Vin. Langsung join. Dicariin Black Cafe itu. Mau ganti shift ini Black Cafe. Nah, telat bangun ya. Aku belum nyari lubang. Aku nggak ada upgrade apa-apa ya. Bentar, aku perlu upgrade dulu deh. Upgrade kapak kali ya. Mumpung masih buka ini toko Rafaelnya. Aku kesemutan lagi, guys. Ah, ya. Tingkatkan kapak dulu deh ya. Kapak, cangkul, baru gembur. Goyangin kepala ke kiri ke kanan. Kenapa butuh mabu-abu? Tapi jangan dilipet lama ya. Soalnya aku ini ya mainnya dari kasur ini, lesehan. Jadi harus dilipat kakinya. Oh ini di sini lubangnya. Nah, beda Kak Vinaki. Aduh. Streaming sambil tidur, enggak tidur ya. Kan ini aku main.
Bangku lesehan kayak gimana bangku lesehan? Masalahnya ini nggak muat sih ya kasurnya, kamarnya nggak muat kamarnya. Halo, welcome ya. Seperti kursi pesawat. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Gak apa-apa deh ya, udah biasa ini. Pagi Kak Sel. Malah mau tidur ini ya. Baru join. Banyak minum air putih, oke deh Kak Kaki. Baru join langsung doa mau tidur ya. Bidi Kak Sel, nah Kak Sel ulang tahun Kak Sel. Semua ulang tahun ya. Halo, welcome ya. Kemarin katanya jangan bilang-bilang. Welcome Geber, terima kasih minnya. Wih, ini Kak Rose. Pagi Geber. Wah. Ya, ultah semua ini Kak Sherly. Jangan-jangan Kak Sherly ultah juga hari ini Kak Sherly. Wah, ini teman PT-nya Tiara ini Gerber ini. Kelewat, oh udah kelewat. Malu-malu aja. BD Kak Ros, BD jangan-jangan yang sebenarnya ulang tahun ini Kak Ros, jangan-jangan ya.
Dia sengaja ngucapin ke orang-orang. Aduh. Abdi semua yang ulang tahun. Nah, abdi Kak Rus. Ini sebenarnya ulang tahun itu Kak Rus ya. Ya, itu apa namanya? Mancing-mancing biar diucapin juga. Waduh. Mana ini enggak ada? Wah, ini ada kartu merah. Kepal. Mina bubuk, nah. Waalaikumsalam Kak Bi, selamat pagi. Viewer terjebak. Balik dulu, jangan lupa mampir sebelum kerja. Nah, ambil siap-siap kerja ya, asal jangan kelewat lagi kayak kemarin. Waduh. Nah, Kak Rus ulang tahun ya. Udah pasti keluar. Kok susah ya? Padahal di sini dia kelihatan malam ya, laba-laba serigala. Cuman nggak pernah muncul nih. Ya, kemarin ngomongin gempa ya, jadi lupa kelewat jadinya. Nah. Waktunya turu. Cepet apa ini di sini? Kembang sekarut tes. Oh, hari ini off kerja, lumayan lah bisa istirahat ya. Opal harganya 300, lumayan mahal sih ya. Halo, welcome Bang Luki. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Bi.
ginseng di sini ya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Bi, makasih. Di sini live kayaknya ini Bang Luki mampir ya, terus live. Wih, makasih ya, makasih. Kayaknya tanggal 26 ada festival, 26 atau 27 ya festivalnya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Aku fullin lah ya, bidangnya aku fullin. Ini setengah sini aja berarti ya bidangnya. Streamer fokus amai. Ini Bang Luki ulang tahun kah Bang Luki? Happy Bang Luki. Semua ulang tahun di sini. Itu dikasih topi. Iya kah? Terima kasih Kak Bi. Sorry enggak kok. Waduh, terima kasih Kak Bi. Datang-datang dibilang ultah, nah. Berarti gak ada yang ultah sebenarnya ya. Dikasih topping, iya aku nggak sadar, sorry ya. Makasih Kak Bi. Udah tidur. Wih, dapat 100.000. Enggak, aku enggak ultah Kak Sherly. Enggak ada ya. Ini ngebug ini. Jadi dua-dua semua, bisa aku jual satu kali ya. Gak ada yang ultah Kak Sherly lagi. Gak ada yang ultah ya Kak Sherly.
bergabunglah dengan kami untuk pembersihan pantai tahunan besok musim panas 27 jam 9 pagi. Mari kita bekerja sama untuk membersihkan sampah dan menikmati permainan yang menyenangkan sesudahnya. Setelah renang dipersilahkan, tetapi tidak wajib minuman disediakan. Salah ya, salah ngomong. Kak Ser maksudnya ya, Kak Serly. Kak Selnya udah tidur. Oh, belum tidur ternyata. Merasa terpanggil. Enggak, salah nyebut. Salah nyebut Kak Sel. Kayaknya aku perlu ini dulu ya. Karena ada yang mau aku pindah besok. Bismika Umm Ahya. Bismika. Play nih Nabubu. Ya ada di sini play-play ya. Makasih Kak Sel. Terima kasih Kak Selly. Tapi nggak ulang tahun ya. Papa minyak travelnya masuk sini. Gak ada yang ultah Kak Serly, gak ada yang ultah ya. Gak ada yang ultah. Wah Kak Serly percayaan ini. Bentar, taruh sini aja kopinya. Makan bang, oke Kak Ana, selamat makan Kak Ana. Terima kasih.
Makasih Kak Bi, makasih. Jalan-jalan Kak Sherly nih. Kak Sherly, tapi udah lewat katanya Kak Sherly. Makasih Kak Bi. Bisa cancel ya. Makasih Kak Bi. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu lagi. Ini persiapan buat musim fall ya, 2 hari lagi soalnya. Pas banget ini. Nah, ini berarti Kak Sherly ini udah percaya sama orang. Kena hoax. Makasih. Makasih Kak Abi, makasih banyak Kak Abi. Nanti yang sebelah sini aku ambil, aku pindah ke sini. Makasih. Makasih banyak Kak Bi. Nah ini Kak Ros ini yang mulai ini ya. Yang mulai Kak Ros itu selain Kak Ros ya, Kak Sherly. Gara-gara Kak Ros ini mulai. Halo, welcome ya. Apalah. Welcome Bang Ubi. Nah ini Bang Ubi. Terima kasih minyak Bang Ubi. Waalaikumsalam Bang Ubi. Halo, welcome ya. Welcome Kak Tria, terima kasih minyak. Halo and bye. Punten dan bye. Ikut-ikutan Kak Tria ini. Nah kan Bang Ubi sekarang ulta.
Nah, Bang Hobi berarti ultah itu ya. Jadi deh Bang Hobi. Minta dirayain. Aku cari ini dulu ya, Eva dulu. Wes aduh sik ya Tri. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ra. Terima kasih adminnya. Ini Kak Tria mau kemana? Mau pergi Kak Tria? Oke deh, terima kasih udah mampir Kak Tria. Hati-hati di jalan. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Bi. Wih, makasih, makasih. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih banyak Kak Bi nih. Biar semangat nge-live ya. Terima kasih banyak Kak Bi. Nikahin Eva kapan? Belum tahu Kak Sherly, nunggu Evanya full ya. Ini masih 8 dia. Di sini nggak bisa di spam hadiah. Karena cuman bisa seminggu bisa ngasih 2 kali hadiahnya. Jadi agak susah emang. Aldar Resmon kan bisa di spam hadiah. Sehari bisa langsung full itu. Di sini nggak bisa. Pakai jetpack. Makasih. Enggak. Kenapa Mas? Kenapa Bang Ubi? Makasih Kak Bi. Makasih ya, Bang Ubi, Kak Bi. Jangan budayakan cheat wahai anak cucu Adam. Siapa yang nge-cheat? Makasih ya, makasih. 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 Oh, aku tahu satu lagi ya, di sini. Ya, makasih. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Bang Hobi nge-cheat. Wah. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Makasih Kak Bi, makasih banyak Kak Bi. Makasih ya, makasih. Emang parah ya, parah Bang Hobi nge-cheat. Tumben Bang Hobi nge-cheat, biasanya nggak pernah Bang Hobi. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Semoga Kak Bi nggak hilang. Makasih ya, makasih. Terima kasih banyak Kak Bi. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih.
Ini Kak Vin jangan-jangan salah. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, inventaris penuh ya. Makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Naik selancar nggak bisa, Bang Obi nggak bisa ya. Aku pindah ke sini deh ya. Perangkapnya aku pindah ke sini. Makasih ya, makasih. Masih nggak sadar, Kak Vin lagi. Makasih ya, makasih. Game name Coral Island. Wih, makasih ya, makasih. Oh, ini udah senyum. Wih, makasih ya, makasih. Aku nggak bisa jelasin lagi bahasa Inggris. Makasih ya, makasih. Makasih, Kak Bi. Wih, makasih ya, makasih. Bentar, ini kumbang ini mahal juga ya, kunang. Oh, ini kunang-kunang ternyata. Makasih ya, makasih. Bentar, aku simpan dulu deh. Makasih ya, makasih. Ginseng jual aja lah, kebanyakan ginseng. Makasih ya, makasih. Welcome, Pak Jeremy. Makasih ya, makasih. Dakonan, nggak tahu lah gitu Dakonan. Yang tahu Bang Ubi Dakonan itu. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Apalah dia, apalah. Makasih ya, makasih. Ini Bang Hobi jago Dakonan kayaknya ini Bang Hobi. Makasih ya, makasih. Kak Finaki. Disini instan. Sarapan mie ya. Oh, Bang Ubi, oke deh Bang Ubi. Hati-hati Bang Ubi. Makasih ya, makasih. Terima kasih udah mampir. Napas itu ya. Sarapan mie plus kerupuk.
Bentar, aku coba ke last character sini. Pas ini nanti ditutup sama festival musim panas ya, ada balapan renang nanti, balapan renang sama tarik tambang di sini festivalnya. Jadi kalau musim semi itu festivalnya balap karung, kalau musim panas tarik tambang ya. Kalau musim fall nggak ada sih ya, musim fall. Dua sayap kelelawar, itulah terima aja. Banyak banget ya jenis cincinnya, cincin copyrights, cincin api naga. Bisa pakai perisai juga dong. Ntar aku coba yang paling mahal. Mumpung udah kaya ya, duitnya 200.000. Pedang besar flame guard kayaknya udah punya nggak sih ini aku. Pedang moon haze, moon haze hammer. Yang pink pasti selalu yang pink. Sama minum obat. Oh, Kak Sherly lagi sakit kan? Jangan-jangan Kak Sherly. Sama ya, damage-nya sama. Jadi kayak skin aja ini ya. Damage-nya sama ternyata. Berarti pedang pun sebenarnya sama damage-nya 100 pedang. Nggak nambah damage ya.
Saya nyari sayap kelelawar ya. Lagi ini ya. Nggak ada. Banget dia terbangnya. Pagi kaitnya, malam kaitnya. Kenapa kaitnya? Thank you.
disuruh main game horror aku ya. Undertale Ghost gratis. Oh gratis ya, nanti aku lihat deh ya. Kalau gratis lihat dulu. Itu bisa bisa online. Bisa multiplayer juga, oke deh. Coba Untitled Ghost. Oke deh, makasih Kak Ida. Bisa nanti aku omong tanyain ke yang lain juga ya. Cuman paling bisanya sebelum puasa ya, kalau pas puasa nggak bisa. Malaman nanti kalau pas puasa itu. Mau racunin, waduh. Biar ada temennya. Kaida mau ikut juga itu mabarnya. Nggak kuat laptopnya waktu apa aja nggak pernah nonton pas mau. Aku kalau nggak dikasih tahu game horror aku nggak main game horror ya. Bener oh bentuknya kotak-kotak. Kalau kotak-kotak pengarut mau nggak ya? Tapi ya namanya gratis ya. Nah, coba deh, coba. Di Bang Arnold sama Bang Lobby nanti ya. Halo, welcome ya.
Welcome Bang Sulivan, terima kasih adminnya. Pak udah pada tidur ini Bang Sulivan. Pagi Bang Sulivan. Oh, udah habis stamina aku. Pulang deh. Ya jualin dulu deh ya. Ini ya petang besar plan buat gak punya kan aku. Tadi tidur. Hari ini ada festival di kota, jangan lupa mampir ke sana. Oke, kita festival hari ini ya. Festival pembersihan pantai. Besok hujan. Hari terakhir hujan. Lagi
Nah ini nggak jalan ya barrel fermentasi yang di sini. Yang di sini masuk loh. Yang ini enggak masuk. Ntar ini nggak jalan ya di sini dua ini. Gak full. Banyak. Ada dua telur emas ya, kemarin nggak aku ambil kayaknya.
musim spring, summer, fall, winter ya. Spring, summer, fall, winter, spring. Ya, udah jam 9 kita festival. Ikut festival ya, festival pembersihan pantai. Beach clean. Apa aja ya? Satu pembersihan pantai, dua tarik tambang, tiga renang, empat stan. Cuma empat ya. Masih banyak yang bahasa Inggris ini. Wih, makasih ya, makasih. Mantap. Makasih Bang Sulivan. Ini si pufferfish dia ikut juga di sini ya, jualan dia. Ini ya aku yang nggak sengaja kebeli tahun kemarin. Aduh, kebeli lagi. Kirain bisa diajak ngomong, ternyata beli sih ini.
Bangun bangun, udah pada tidur. Langsung aja kita ikut festival tarik tambang dulu deh di sini. Latihan. Langsung mulai. Lah langsung menang. Bisa mulai lagi ya, bisa ikut lagi. Ada Eva jadi musuh. Renangnya di mana ya? Ini ya renang ya. Swimming contest. Latihan dulu bentar. Bentar, ulang. Deh, langsung mulai deh. Jauh banget ya. Itu 101 10,1 mungkin ya, agak ngebug ini Zara ya. Kita langsung mulai festivalnya.
Nah, ada tuyung lewat ya. Si siapa? Denali kali ya. Festival sudah berakhir. Apakah benar sudah bersih ya? Benar ya, ternyata sudah bersih ini. Benar sudah bersih ternyata ya. Ini kita pulang. Selamat siang, tidak ada yang lebih baik dari burrito yang penuh dengan bahan-bahan yang ditanam secara lokal. Aku belum menjual apa-apa hari ini. Nah, ini udah malam tumben belum masuk nih satu ini. Nah, dia ketiduran di luar, dia baru jalan masuk. Kita jual apa yang di awal-awal biar uangnya banyak. Kalau awal main itu nanam lobak sebanyak-banyaknya ya, nanam lobak. Jadi kan awal itu punya uang 500. Nah, 500 itu buat tanam lobak. Nah, tanam aja lobak semua. Terus habis itu fokus ke tambang atau ke laut. Kalau ke laut nanti kan dapatnya kelp. Kalau laut di laut dalam nanti dapat kelp osmium, ini harganya 150. Dijual aja 100 itu dapat, udah dapat 15.000. Atau ke tambang. Nah, kalau ke tambang, di tambang terakhir dapatnya biji osmium, ini harganya 150 juga. Kalau dapat 100 bisa dapat 15.000. Nah, itu sehari dapat 100 itu. Sehari dapat 100 bisa kalau udah sampai situ. Itu sih ya. Jadi fokus salah satu aja, laut atau pantai. Laut atau tambang. Nah, damar itu resepnya apakah aku mau bikin silo mintanya damar. Damar itu nggak pakai resep ya. Jadi harus pakai ini di kerajinan. Terus buat pengetuk, namanya pengetuk. Kalau bahasa Inggris aku nggak tahu Inggrisnya apa ya, ini mengepuk ya. Bahannya kayu sama batang perunggu, ini mengepuk. Buat ini terus dipasang di pohon, nah kayak ini dipasang di pohon, pohon yang ini pohon cemara kayak gini. Dipasang di sini ya. Nanti dapat damar. Kalau dipasang pohon maple ini,
nanti dapat sirup maple. Kalau pohon yang hijau ini dapat getah maple, nanti itulah ya. Jadi beda-beda, beda pohon, beda-beda. Kalau damar di pohon cemara ini. Gitu ya. Sama-sama Kak Jesira. Ini ngebug ya berarti. Jadi tidur. Awas di jalan ada lobak. Lubang itu Kak Sherly, sorry Kak. Kak Sherly. Banyak ya yang nambah hatinya, tapi nggak ada Eva. Tidur Kak Sher, tidur. Oh iya kah, baca bentar masinya. Oh, lubang lomba ya. Iya ternyata. Dapat kakao panas. Ntar aku cek ini dulu deh. Lobang sama loba itu sama ya. Info baru. Nah, ya udah deh, sampai sini dulu live hari ini ya. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah bantu tap-tap, yang udah give, terima kasih banyak. Ramai hari ini ya, terima kasih banyak semuanya. Udah episode 40 ya. Terima kasih semuanya ya, sampai jumpa besok. Bye-bye semuanya. Selamat beraktivitas.